Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pergejoh Channel. Pemirsa, kali ini kita berada di Tol Bocimi 3, tepatnya di kawasan Cibolang Kaler. Terlihat di sini sudah banyak bangunan-bangunan yang terus dibongkar, atau istilah gaulnya tuh land clearing ya. Nah, terlihat pemirsa di sini sudah cukup banyak sekali ya pemirsa. Geliat pembangunan Tol Bocimi 3 semakin memukau. Semoga saja harapan kita selesai sesuai dengan target. Namun masih disayangkan longsor di Tol Bocimi 2 sampai sekarang belum selesai juga. Akibatnya jalan arteri ataupun jalan nasional dan jalan alternatif macet penuh total. Semoga saja longsor Tol Bocimi 2 selesai dan pembangunan Tol Bocimi 3 pun semakin membahana luar biasa. Inilah dia pemirsa tuh ya, bangunan-bangunan di sini. Ini tepatnya di hari Sabtu ya pemirsa, tanggal 10 Mei 2024. Tak terbayang jika saja Tol Bocimi 2 lanjut Tol Bocimi 3 nanti sudah selesai semua, maka lancar jaya. Tinggal tersisa dari kawasan Cibolang Cisaat menuju kota Sukabumi. Mari kita berdoa, semoga PT Waskita Karya dalam membangun Tol Bocimi 3 ini diberikan kelancaran, jauh dari rintangan dan halangan, dan tentu saja sesuai target. Tepat di seberang sana, tak jauh dari Universitas Nusa Putra Sukabumi, terlihat ya ada pembongkaran land clearing untuk Tol Bocimi 3. Itu dia Universitas Nusa Putra. Terlihat pula lalu lalang mahasiswanya. Kampus Universitas Nusa Putra ini tentu saja semakin strategis ke depannya karena ditopang oleh 4 pertemuan jalur, yaitu jalur nasional dari arah Sukabumi ke Bogor, sebaliknya kemudian percabangan ke jalur dan ke Tol Bocimi 3. Luar biasa ya, masa depan cerah. Beginilah situasi kondisi di sini ya, tepat di jalan raya jalur bertemu dengan jalan nasional ataupun jalan arteri, dan di seberang sana calon Tol Bocimi 3. Di sini juga ada masjid besar ya, Masjid Agung Jalur yang begitu luar biasa. Terlihat di seberang, tepat di samping Universitas Nusa Putra, ada pembongkaran bangunan ya, demi mendukung Tol Bocimi 3. Sementara ini area di kawasan Cibolang. Kaler. Ini di kawasan di belakang kampus ya, di belakang area kampus, seperti ke sana ya pemirsa ini.